Pemirsa, tim baseball Putra Jawa Barat berhasil menangi laga pertamanya di Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 Papua dengan mengalahkan tim Banten dengan skor 9-1. Tim baseball Putra Jabar berhasil melalui laga pertamanya di PON ke-20 tahun 2021 Papua dengan kemenangan. Menghadapi tim Banten di lapangan baseball Pangkalan TNI AU Silas Papare Kabupaten Jayapura, tim baseball Jabar berhasil menang dengan skor 9-1. Pada pertandingan tersebut, pada inning pertama, tim Jabar sempat tertinggal dari 0-1 dari tim Banten dan sempat bertahan hingga inning ketiga. Akan tetapi pada inning keempat, tim Jabar akhirnya dapat meraih poin sehingga skor menjadi 3-1 untuk kemenangan Jawa Barat. Lalu pada inning ketujuh, Jawa Barat kembali mendapatkan tambahan poin sehingga skor berubah menjadi 9-1. Kedudukan tersebut pun akhirnya tidak berubah hingga inning terakhir atau inning 9. Ditemui pasca pertandingan, pelatih baseball Jabar Ijang Lukman mengatakan hasil akhir pertandingan dengan Banten sudah sesuai dengan harapan. Pada inning pertama, anak asuhnya sedikit demam panggung, namun performa tersebut dapat diperbaiki di inning ketiga, sehingga akhirnya bisa meraih kemenangan. Kita harapkan kita bisa memenangkan game pertama ini dengan skor 9-1. Kayaknya yang pas inning pertama sudah tertinggal ya satu sampai baru mungkin inning ketiga baru naiknya. Jadi di inning pertama saya melihat anak-anak sedikit demam panggung. Tim baseball akan kembali melakukan pertandingan melawan tim DKI Jakarta. Pertandingan akan berlangsung di lapangan baseball softball Universitas Cendrawasih. Irfan Haryadi, Bandung TV.